Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa kembali dengan Al-Ayubi Channel. Salam satu Tuhan, saudara-saudariku. Kesempatan kali ini kita akan menyaksikan video lawak. yang nampak di layar ini ya lumayan sih, ya lumayan lumayan, tapi ongok. Teman-teman, nih kita lihat judulnya nih ya. Nggak usah di-subscribe ya teman-teman, nggak usah ditonton, nggak usah di-subscribe. Nih, gempar pemilik masjid asal Bima murtad bersama anak cucunya, katanya. Pemilik masjid nggak tanggung-tanggung. Pemilik masjid, entah siapa yang memiliki masjid. Masjid itu bukan pemilik, tapi milik umat Islam. Yang betul. Kita langsung simak videonya teman-teman. Videonya wanita ongok ini ya. Senang rasanya berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian di kesempatan yang berbahagia ini. Marilah kita terus menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, terlebih khusus di dalam channel Air Kesaksian. Kami menyajikan berbagai macam-macam video tentang kesaksian, bagaimana orang-orang diurapi oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus, hingga mereka boleh berbalik kepada Tuhan Yesus. Bagaikan anak yang hilang telah pulang kembali kepada ke dalam keluarga mereka. Seperti apa kesaksian berikut, kiranya boleh menguatkan iman kita semua. Dan marilah kita mempersiapkan diri untuk menyaksikan video ini, dan semoga bermanfaat. Dan kita saksikan bersama berikut videonya. Ya, saya dilahirkan di Jombang. Ayah saya orang Bima, ibu saya orang Jombang. Saya diberi nama oleh ayah saya Muhammad Ilyas Syam. Ya, karena keluarga saya memang Muslim. Kebetulan juga ayah saya seorang hafiz ya, dia penghafal Quran. Jadi keren, ayahnya adalah penghafal Al-Quran. Semua nama saya diambil dari Al-Quran. Muhammad adalah nabi dan Ilyas juga nabi yang ada di Al-Quran, yang menjadi idola ayah saya juga. Syam adalah nama surat yang ada di Al-Quran, yaitu artinya matahari. Jadi karena saya lahirnya pas matahari terbit, saya diberi nama Muhammad Ilyas Syam. Ya, inilah apa kenangan ya dari ayah saya. Nah, di Jombang lalu kami kembali ke Bima. Saya sekolah SD juga di sana. Di keluarga Bima itu kami keluarga yang taat ya. Bahkan keluarga kami di sana punya masjid di Bima. Dan di Bima sekitar tahun 78 kami mulai merantau lagi ke Jawa, ke Jombang, lalu ke Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah ini kami menetap di Purbalingga. Di Purbalingga tepatnya di Bukateja. Nah, di sanalah saya tumbuh jadi seorang remaja. Saya dibesarkan dalam keluarga yang ketat dan taat. Ya, saya juga aktif sebagai seorang Muslim, menjalankan semua syariat dalam Islam saya jalankan. Nah, saya tumbuh menjadi seorang Muslim yang sangat fanatik pada waktu itu. Ya, Muslim yang sangat fanatik pada waktu itu. Enggak cuma fanatik, bahkan orang ini mengaku mengajari anak-anak mengaji, teman-teman. Jadi ceritanya komplit ini, komplit ya. Bapaknya hafiz Quran, terus punya masjid. Anaknya yakni si bapak ini jadi guru nih. Jadi ceritanya jadi guru ngaji nih. Jadi guru ngaji. Komplit memang kekoplakan mereka. Keongok rayaan coten-coten tenggiri komplit, teman-teman. Ada yang mengaku mantan kiai tapi enggak bisa baca Quran, kan sontoloyo. Aduh, ini nama channelnya ya, Layar Kesaksian. Gak usah ditonton, gak usah di subscribe karena videonya itu ya isinya ya seperti ini, teman-teman. Ya, kita bongkar siapa bapak yang di video ini. Di sini nih videonya. Nah, yuk kita simak. Jadi mengajarkan anak-anak untuk belajar membaca sampai ikro, terus belajar untuk sholat ya. Dalam sholat itu kan ada bacaan-bacaan sholat itu, surat-surat pendek seperti surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas dan lain-lain itu dibacakan sesudah surat Al-Fatihah ya. Karena sholat itu diawali dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Sholat itu diawali dengan wudhu dulu, ya, niat, lalu kemudian takbiratul ihram. Itu namanya sholat, bukan diawali dengan al-fatihah, berdiri al-fatihah, a'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak seperti itu, kawan. Ya, ini katanya guru ngaji, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita tonton. Bismillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Udah mulutnya miring-miring, udah mencela-mencele. Melafalkannya juga salah. Ihdinas sirat, gimana? Kita ulang ya. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in katanya. Allahu akbar, ya Allah. Sampai sebegitunya mereka mencari jemaat. Lihat tuh, mulutnya sampai miring-miring, teman-teman. Tetap aja salah. Ihdinas siratal mustaqim. Astagfirullah, ya Allah. Ini pendeta lo ya. Aduh, sekelas pendeta aja kesaksiannya begini. Rabbal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berarti baca surat yang lain, surat-surat pendek. Ya mungkin surat An-Nas atau surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzii waswisu fii shuduurinnas, minal jinnati wan nas. Seperti itu. Jadi saya juga mengajarkan memulai bagaimana anak-anak sholat, misalkan sholat asar, sholat asar itu 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, itu masing-masing juga bacaan memulainya juga beda. Jadi kalau misalkan sholat isya juga itu juga 4 rakaat, arba'a gitu ya. Usholli fardhu arba'a rakaatin musta. Salat Isya itu 4 rakaat. Niat yang dilafalkan adalah usholli fardhu arba'a. Aduh, pendeta penipu lu, somplak sampai mulutnya miring-miring tetap aja salah. Ya, usholli fardhu isya'i. Itu yang betul, bukan usholli fardhu arba'a, Pak Pendeta. Takbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, itu memulai dalam sholat. Saya mengajarkan itu. Begitu juga untuk sholat subuh. Sholat subuh, sekarang pindah ke sholat subuh. Itu 2 rakaat. Kalau 2 rakaat itu ya biasa. Usholli fardhu subuhi 4 rakaatin. Subuh itu 2 rakaat. Niat yang dilafalkan itu, kalau mau dilafalkan, usolli fardhu subhi 4 rakaatin. Komplak. Komplak. Mulutnya udah miring-miring, tetap aja ketahuan nipunya, tetap aja ketahuan bohongnya. Pesan saya, teman-teman, jangan pernah percaya dengan kesaksian orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin. Karena rata-rata kesaksian mereka adalah kesaksian ngibul. Muslim dan muslimah yang taat mustahil murtad. Karena muslim dan muslimah yang taat itu menyembah Tuhannya manusia, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau kemudian murtad, misalnya masuk Kristen, menyembah Yesus, menyembah manusia, yakni anaknya Bunda Maria, maka kewarasannya wajib dipertanyakan. Yang awalnya menyembah Tuhannya manusia, setelah nyembah Yesus, menyembah manusia, anaknya Bunda Maria. Maka kewarasannya ya wajib dipertanyakan. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.